Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel saya, Daniel Pancing. Oke, teman-teman, dimanapun saat ini berada, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan yang pastinya tetap semangat menjalani aktivitas. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan coba review ya salah satu peralatan pancing, dan ini datangnya dari salah satu brand peralatan pancing yaitu Tridentech ya, Tridentech. Oke, ini reelnya adalah reel Silprice like ukuran 5000 teman-teman ya. Ada yang bilang katanya sih ini sudah SW, tapi nanti coba kita lihat spesifikasinya apa memang dia sudah bisa disebut SW ya, saltwater untuk di reel Silprice like ukuran 5000 ini teman-teman. Jadi untuk penampakan kotaknya ya atau kemasannya seperti ini, simple, dia tidak ada gambar atau apa ya, hanya tertulis tipenya, serinya ya. Di sini tertulis SRL 5000 ya, mungkin ini singkatan dari Silprice like ya. Lalu pada bagian atas seperti ini, hanya ada logo Tridentech ya pada bagian atas. Lalu di sini ada tertulis untuk spesifikasi ya. Nah, ini saya bacakan, kalau agak salah-salah ya teman-teman mohon dimaklumi ya, ini bahasa Inggris teman-teman, ngeliki susah. Di sini tertulis SRL 5000, lalu ada double anodis, corrosion resistance, tight seal proof, power smooth, true number 11, stainless shaft, high aluminium, fat bail. Nah, ini tight seal, teman-teman bisa langsung baca saja lah ya. Nah, seperti inilah untuk spesifikasinya ya. Monggo silakan dibaca. Tridentech Silprice like ukuran 5000. Oke, langsung kita buka ya. Kita lihat seperti apa penampakannya. Dan ini bisa di maksud saya ini juga salah satu produk terbaru dari Tridentech ya di tahun 2021 ini. Saya mendapatkan reelnya ya, ini langsung saya buka, dibungkus plastik biasa, saya taruh, saya mendapatkan handle-nya sama, ada plastiknya lagi, saya taruh sini, apalagi, oh ini, kita dapat pouch atau sarung ya, bungkusnya, seperti ini ada tertulis Tridentech, oke. Kita taruh sini, lalu ada manual ya, Tridentech. Ini kalau kendaraan bermotor BPKB teman-teman. Ini BPKB, jangan sampai hilang ini BPKB-nya ini. Oke. Kosong. Oke, pouch kita masukkan, plastik kita masukkan. Geser, kita langsung bahas ke reel ya. Kita bahas di bagian handle dulu ya teman-teman. Ini handle-nya seperti ini bentuknya. Nah, untuk handle-nya ya berbentuk seperti ini. Bagian knob dia menggunakan EVA, EVA hitam, tapi ini keras, hard ya. Ini sangat keras tipenya, hard. Halus muternya. Oke, dan saya rasa mungkin di sini ada menggunakan ball bearing ya pada bagian sini. Saya tidak bongkar, tapi kalau lihat putarannya ini sangat smooth. Mungkin di sini pasti ada bearing, biasanya seperti itu. Lalu bagian sini dia berbentuk pipi seperti kebanyakan dipakai untuk reel overhead ya, atau OH berbentuk seperti ini ya. Ada lubang pada bagian tengah celahnya. Dan di sini dia menggunakan dua buah baut, baut bintang ya, dan di tengahnya ada logo Tridentech. Nah, itu bisa terlihat ada logo Tridentech. Nah, di sini saya menemukan satu buah seal pada bagian ini, screw handle-nya ya.
ada seal berwarna hitam itu bisa terlihat. Fungsinya agar air tidak bisa langsung masuk ke dalam ya, ke bagian main gear, dan ini keren nih, ada lubang-lubang bentuk seperti ini. Fungsinya apa ya, mungkin agar dia tidak terlalu berat ya, di apa ini, banyak lubang seperti ini ya. Nah ini. Oke, kita pasangkan. Fungsi seal di sini tadi agar air tidak bisa langsung masuk ya teman-teman ke dalam, ke bagian main gearnya ya. Oke, kita pasangkan. Oke, putarannya halus, putarannya smooth, halus teman-teman. Apa karena memang masih baru? Tapi enggak, ini memang halus teman-teman, smooth putarannya. Oke, jadi penampakan utuhnya seperti ini. Rail Trident Tech Seal price 5.000. Oke, untuk material rail ini berbahan aluminium. Ini berbahan aluminium ya, untuk material body ini aluminium metal ya, bisa disebut seperti itu ya, aluminium metal. Lalu pada bagian rotor sama, dia berbahan aluminium metal. Dan keren ini bentuk rotornya persegi ya, kotak seperti ini. Nah ini bentuknya teman-teman, rotornya. Oke, bell arm-nya ini lumayan besar teman-teman ya. Nah ini bell arm, lalu apalagi ya, ini tertulis SRL 5000. Dan untuk beratnya coba saya timbang ya. Dan untuk beratnya dia hanya 306 gram ya teman-teman. 306 gram. Ringan menurut saya, tidak terlalu berat karena ini juga berbahan aluminium metal ya. Dan size 5000 pun saya rasa di seri Silver Race ini tidak begitu besar ya. 5000 nya hanya seperti penampakan reel-reel 4000 ya pada umumnya. Padahal ini size-nya 5000 teman-teman. Oke, kita lihat di bagian spool ya, bagian dalam kita intip sedikit. Apakah dia ada seal pada bagian knob drag ya. Oke. Iya, saya menemukan ada seal teman-teman. Nih. Ada seal di bagian knob drag-nya ya. Bisa terlihat. Pada bagian dalam spool. Dan di sini saya menemukan satu buah ball bearing ini. Ada satu buah ball bearing, ini sistem clickernya seperti ini ya. Sistem clicker, dan di sini saya menemukan ada seal lagi ini berwarna hitam. Nah, ini mencegah agar air tidak bisa langsung masuk ke dalam ya, ke bagian one way, ke bagian one way. Dan keren ini di dalamnya masih di cover lagi berwarna hitam. Di dalamnya itu masih ditutup cover lagi berwarna hitam, ini berlapis-lapis ini kayaknya pertahanannya ini. Iya. Lapis-lapis pertahanannya untuk mencegah air agar tidak bisa langsung masuk ke dalam bagian one way ya, ke bagi. Dan untuk spool kita coba lihat di bagian drag washer. Oke, pas ya, tidak ada lagi. Saya menemukan satu buah bushing tapi tidak berbahan plastik, dia berbahan kuningan seperti ini ya, dia berbahan kuningan teman-teman. Lalu di sini ada 1, 2, 3, ini sepertinya carbon tech ya, ada 3 carbon tech. Lalu ini ada 3 buah. Nah, ini seperti ini. Jadi ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 di bagian drag washer, ada 6 lapisan ya. Dan satu buah bushing pada bagian bawah. Oke, saya pasang lagi. Ada 3 carbon tech yang pasti. Silver Race like 5000. Oke. Oke, aman. Kita pasangkan lagi teman-teman ke sini.
Wah, klikernya ini mantap, teman-teman. Mantap, klikernya mantap, mantap. Oke. Oke, untuk teman-teman ya di seputaran Bandar Lampung yang ingin memantau langsung, monggo silakan merapat ke Daniel Pancing ya. Alamat di Jalan Arif Rahman Hakim ya, seputaran Antasari Bandar Lampung, di Google Maps tertera Daniel Pancing. Teman-teman tinggal ketik saja ya di Google Maps Daniel Pancing. Dan ready hanya ukuran 5.000 ya teman-teman. Dan untuk harga ini dibanderol di harga 800 sampai 850.000, kembali lagi ya di beda tempat, beda toko, beda daerah, harga pasti berbeda. Beda supplier, beda distributornya, yang pastinya ya sah-sah sajalah yang pastinya. Oke. Untuk grillnya yang pasti seperti ini ya, berbahan full aluminium metal. Trident Tech Silver Rice 5.000 teman-teman ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung ya, jangan lupa untuk like ya, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng, tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan ya tentang video-video terbaru dari saya. Dan buat teman-teman yang ingin melihat review peralatan pancing dan stok-stok yang ada di Daniel Pancing, monggo silakan di video-video saya sebelumnya ya. Dan ini bisa dijadikan salah satu pilihan buat teman-teman ya yang ingin mencari reel ya. Buat dipasangkan dengan joran kesayangannya, ini recommended dengan yang pastinya sudah dilengkapi dengan seal ya. Mungkin bisa lebih aman kita bermain di salt water atau air asin, teman-teman, lebih aman lah yang pastinya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya, video-video terbaru dari saya yang pastinya. Tetap jaga kesehatan dan tetap salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.